Halo, kembali bersama saya Rete Channel. Halo, kembali bersama saya Rete Channel. Hari ini saya mau masak Toco ikan gembung. Ini ada ikan gembungnya, ikan gembung rebus ya. Yang ini ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit sama cabai merah sama toco. Ini toconya nggak kita pakai semua, sedikit aja ya. Oke, mari ikuti kita masak. Ini bumbunya mau kita blender ya. Ini udah kita masukin semua bahan-bahannya. Sekarang kita blender. Oke, ini bumbunya udah siap kita blender. Sekarang kita menggoreng sedikit, sebentar aja ya, goreng ikan gembung rebusnya. Oke, ini kita panaskan minyaknya terlebih dahulu ya, sebelum kita menggoreng ikannya. Ini minyaknya udah panas, kita masukkan ikannya ya. Kita goreng sebentar saja ya. Oke, ini kita balik. Ini kita angkat ya ikannya. Oke, ini udah kita goreng, lalu kita masukkan bumbunya. Kita tumis hingga harum. Ini jangan lupa kita masukkan daun salam ya. Ini sari. Masukin sekali ya, supaya jangan tidak lengket. Oke, kalau udah harum seperti ini kita masukkan air ya, secukupnya. Ini udah harum ya. Ini tinggal kita masukkan ikan, ikan yang udah tadi kita goreng ya. Ini ikan gembung rebus. Oke. Lalu pelan-pelan aja karena dia ikannya sangat lembut ya. Kita aduk pelan-pelan. Oke, ini kita kasih garamnya dulu ya.
sedikit garam sini aja. Nanti kita proteksi rasanya. Terus kita kasih penyedap rasa. Aduk lagi. Ini tinggal tunggu mendidih aja. Oke, ini udah mendidih, ini udah jadi ya. Untuk rasanya udah pas. Oke. Ini disantap dengan nasi panas, sus, enak banget. Silakan dicoba. Jangan lupa di-subscribe ya, di-like, comment and share. Bye bye.